Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya BTA Gaming. Dan di video kali ini aku bakalan nge-showcase beberapa addon ya guys ya. Nggak beberapa banyak sih ya, cuman 3 ya addonnya. Ya nggak tahu. Mungkin addon ini bisa membuat Minecraft kalian itu lebih bervariasi ya cuy ya. Ya nggak tahu. Oke, jadi sebelum mulai ke videonya, aku mau ngingetin bahwa addon ini buatan orang ya. Ya tentu aja buatan orang ya. Kenapa ini? Maksudnya ini guys, linknya itu nanti akan aku langsungin aja ke kreatornya, maksudnya gitu ya. Oke. Dan ya mungkin tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita ke videonya ya. Oke ya, jadi untuk yang addon pertama ini ya, kita langsung saja showcase. Oke. Yes sir. Oke, langsung kita ke menu membuat dunia ya. Kita create new world ya cuy ya. Oke, kita tunggu. Kita create new world. Oke. Jangan berisik ya, kalau agak berisik gitu ya. Banyak suara-suara yang aneh guys ya. Nope. Oke, jadi di sini untuk eksperimental gameplay yang harus kalian aktifin ya guys ya. Dari holiday ini sampai bawah ya guys ya. Kecuali yang 3 di atas ini ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Oke, jadi untuk yang pertama ini ya guys ya, kita bakal nge-showcase yang the world environment ya guys ya. Jadi ini bikinan seseorang, ini sangat keren ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita activate ya guys. Oke, kalau udah gini udah bener ya cuy ya, langsung saja kita create ya. Dan ya, wait bentar guys, kameraku, kita ubah kamera dulu ya. Jadi fitur yang pertama untuk addon yang pertama ini menambahkan banyak rumput di biom, seluruh biom ya. Kayak rumput-rumput gini guys, kayak subur banget ya tanahnya ya. Rumput ini kalian kalau nggak tahu, ini rumput ini ada gunanya ya guys. Gunanya itu bisa membuat bibit wheat ya. Jadi kalian bisa mencari bibit wheat melalui rumputnya. Bisa menemukan struktur-struktur yang keren guys, kayak batu-batu ini guys, kalian bisa ambil buat dekorasi atau apalah ya. Dan juga kayak ada semak-semak random kayak gini guys, ini dari semak-semak birch ya. Oke, jadi mungkin aku akan ke forest dulu guys, melihat apa yang baru ya. Tuh guys kak, oke ini ada karpet cuy, ini karpet yang dari moss block gitu ya, kespon secara natural ya. Kita mencari hal yang baru guys. Oh ya guys, ini guys, ini guys, ini azalea ya. Jadi kalian bisa mendapatkan hal-hal yang langka gini dengan mudah cuy, di dengan addon ini ya. Kalian bisa mengambil azalea ini buat hiasan rumah ya, keren banget ini guys. Bukan hanya di cuman daratan ya, di laut juga ada cuy, kalian bisa cari aja sendiri. Mungkin aku akan langsung saja ke addon yang kedua ya, soalnya durasi ya cuy ya, let's go. Jadi untuk addon yang kedua yang bakalan aku showcase adalah more tree variants ya guys ya. Langsung saja kita aktif. Oke, jadi untuk eksperimentalnya kalian bisa lihat sendiri ya, kayak gini ya. Oke, jadi di sini tuh guys perbedaannya ya, beda banget, bervariasi banget ya. Dari yang ini kayak gini guys bentuknya, yang sana itu kayak akasia ya bentuknya. Oke, di sini mungkin akan ku ambil sendiri ya bibit pohonnya, soalnya kita ngesponnya di pulau guys, nggak di forest. Ku ingin dari dark oak ya. Kita langsung saja besarkan ya. Kayaknya seperti default ya, tapi ini lebih tinggi ya. Tuh guys, bentuknya itu lebih tinggi ya. Oke, untuk akasia kita langsung saja. Jadi untuk akasia kayak gini guys, kayak bervariasi ya, gak cuman gini doang gitu bentuknya ya. Oke, langsung saja kita spawn. Nah guys, kan guys bervariasi gitu ya. Sini untuk jungle kayak gini bentuknya guys. Aku heran sih guys ya, kenapa kalau nge-spawnin jungle kayak gini nge-lag banget guys, sumpah dah. Dan daun jungle-nya ini rada-rada ngebug ya.
Oke, kita coba spawn lagi jungle guys di sini guys. Tuh guys, waduh, yang ini keren sih. Keren sih yang ini ya. Kayak banyak akar-akarnya gitu guys. Dari enggak cuman bentuk yang itu-itu aja ya, bervariasi guys bentuknya guys. Tuh, ini kayak yang bentuk biasa cuman tinggi aja gitu ya. Langsung saja kita ke birch. Oke, untuk yang birch kayak gini guys. Waduh, mantap banget ya. Tuh guys. By the way, ini texture pack yang aku pakai, ini texture packku sendiri ya. Buat yang kalian yang mau download texture packku, mungkin nanti aku bakalan buat video review texture packku sendiri, oke? Okay? Supaya buat kalian lebih tahu gitu ya, nggak asal download gitu guys. Oke, okay, kita bakalan coba birch lagi guys di sini. Oke, okay, kenapa? Mungkin ada rumput. Ya. Tuh guys, bentuknya berbeda-beda ya. Aku mau lihat spruce. Tuh. Loh. Ada rumput. Pop. Waduh. Bentuknya ini kayak ini yang biasa ya. Cuma lebih tinggi ya, cuy ya. Di sini bakalan ku coba. Oke, ini pop. Pop. Oke, bentuknya kayak gini guys. Well, kenapa spruce berkebanyakan bentuk default ya, cuman lebih tinggi aja cuy. Tuh ya, untuk oak tadi kalian udah lihat sendiri ya guys ya. Waduh, waduh, ada yang kayak gini ternyata guys. Langsung ada madunya ya. Tuh guys, langsung ada madunya cuy. Waduh, keren banget nih, wajib downloadnya. Tuh guys, bentuk pohonnya tuh berbeda-beda banget ya. Oke, mungkin segini aja untuk yang pohon guys. Langsung saja kita ke yang addon ketiga ya guys ya. Let's go. 2 hours later. Untuk addon yang ketiga ini ya, Microbiomes versi 1.2 by Nico the Kite. Oke, jadi nama kreator dari ketiga addon ini Nico the Kite ya. Kalian bisa subscribe ke dia ya. Nanti untuk link channelnya bisa kalian akses melalui link download addon ini ya. Kalau mau download harus link channelnya ya. Sini kita ada resolusinya juga guys. Ini ada default, di sini climate randoms. Untuk yang climate ini biomnya ini kayak apa ya? Kayak tebing gitulah ya. Variasinya ya. Oke, yang di sini ada epic ya. Aku pilih yang epic ya guys ya. Oke, jadi di sini kita eksperimental seperti biasa cuy. Holiday sampai ke Molang Features, dan jangan lupa kreatif. Langsung saja kita create new world. Oke guys, jadi kita udah masuk ke worldnya lagi ya. Jadi di sini aku ngespawnnya di desert ya, belum kelihatan ya biom-biomnya. Untuk addon yang ini tuh kalau aku lihat dari change log di YouTube-nya itu ya, kayak ada variasi biom yang ngespawn gitu guys secara natural ya. Kayak ada nether yang spawn di upper world, hutan crimson gitu guys. Aku nggak melihat adanya biom lain guys di sini, tidak melihat pertanda biom yang random gitu guys. Mungkin ngebug guys ya. Oke, di sini oke, ini udah ada biom yang lain cuy. Oke, iya guys, work ternyata guys. Tuh addon ini work ya. Tuh guys, di sini ada swim ya, yang deket banget dengan desert. Nggak nyambung banget ya cuy ya. Ini udah mencolok banget guys. Tuh guys, masa nggak pas banget ya. Biasanya kalau swim itu, yang deket dengan swim itu plains. Ini random beneran cuy ini cuy. Pembuktiannya ya. Ada desert temple di sini ya. Mari kita looting ya. Apakah aku hoki menemukan diamond gitu cuy? Oh shit. Oh my god. Now. A few moments later. Oh yes, literally aku menemukan dua desert temple ya. Oke, dan sini kita menemukan biom savana dan juga forest guys. Jadi ke desertnya. Dan juga ada jungle guys. Waduh, waduh, ini guys. Work ya, dan ini guys. Tuh guys, kayak waduh, ini ada savana yang kayak gitu ternyata guys.
Oke, di sini mungkin aku bakalan nge-looting desert temple-nya ya. Waduh, keren banget ya hedon ini ya. Oke, kita looting chest ini dulu coy. Waduh, ada block of gold dan efisiensi, dan juga efisiensi 3 ya. Obsidian 3. Oke, aku hoki banget ya menemukan block of gold di dalam chest ya coy ya. Dan sini juga ada gold. Mantap banget. Oke coy, ruin portalnya ini gede juga ya. Ngomong-ngomongnya, mungkin akan ku support nanti ya. Ku bakalan nyalain dulu ya portal ini ya. Oke coy, mari kita spawn nethernya ya guys ya. Kita bakalan ambil flint and steel di sini. Ada suara kentut guys, abaikan itu ya. Dolar kuning guys. Oke, langsung saja kita masuk ke nethernya coy. Apakah aku hoki langsung ke fortress gitu guys setelah spawn nether ini guys. Waduh, kok tempat spawnnya malah di soul sand. Aku benci banget sini guys, tapi literally nggak di yang itu ya, apa tuh namanya, nggak di lubang tikus ya. Udahlah ya, kenapa malah ke nether ya gue ya. Ngesokes malah ke nether cuy ya. Aduh aduh ya. Oke okay. Waduh, udah malam aja ya cuy ya. Oke okay, langsung saja kita balikin lagi obsidiannya ya. Oke okay. Bentar ya, aku liatin seednya ya. Oke okay, untuk seed di world ini kalian bisa screenshot aja ya, panjang banget soalnya angkanya guys. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini ya. Mungkin mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam video ini atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf ya. Dan ya, buat link downloadnya kalian bisa langsung cek di deskripsi, langsung ke kreatornya ya. Takut dimarahin guys, di report nanti aku guys ya, kalau nggak langsung ke kreatornya ya. Oke, dan ya mungkin sampai jumpa di next video dan see you the next time guys. Jangan lupa subscribe ya dan like juga video ini guys. Oke, bye bye.